Dansan Ali Ansar menerobos pedalaman Majapahit untuk mencari para pertapa Buddha dan para ahli yoga Hindu yang kabarnya banyak bermukim di sana untuk diislamkan. Benturan-benturan dengan para penganut ajaran pribumi membuat Syekh Siti Jenar semakin penasaran dengan ajaran sebenarnya rakyat Majapahit. Sehingga Syekh Siti Jenar bingung karena tak bisa mengislamkan rakyat Majapahit sepenuhnya. Semakin ke timur semakin berat bagi Syekh Siti Jenar untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan hal itu membuatnya marah dan penasaran dengan tokoh yang begitu dicintai dan jadi panutan rakyat Majapahit. Karena setiap pertapaan dan tempat ibadah para penganut Hindu selalu menyebut nama Sabdapalon sebagai sosok yang jadi panutan raja dan seluruh rakyat Majapahit. Dengan penuh kesombongan, Syekh Siti Jenar mendatangi tempat pertapaan Sabdapalon dan dia menantang Sabdapalon untuk menunjukkan segala pengetahuannya. Tapi Sabdapalon tak melayaninya, ia malah mempersilakan Syekh Siti Jenar untuk mengajarkan semua pengetahuan dan ajarannya kepada para pengikut Sabdapalon. Dari sinilah pikiran dan hati Syekh Siti Jenar mulai terumbang-ambing karena ternyata Sabdapalon yang ia anggap akan menerima tantangannya atau setidaknya ada rasa marah dan dendam malah sebaliknya. Rasa penasaran Syekh Siti Jenar mulai timbul karena perilaku Sabdapalon dan para pengikutnya. Karena Sabdapalon tidak pernah mengajari pengikutnya dengan kata-kata, melainkan dengan perilaku dan kasih sayang yang sama pada semua pengikutnya. Sebenarnya Sabdapalon sudah paham dengan maksud dan tujuan Syekh Siti Jenar datang ke pertapaannya, namun dia tetap menghormatinya lebih dari sekedar tamu, melainkan saudara sendiri. Hingga Syekh Siti Jenar mendatangi Sabdapalon di saat semua pengikut Sabdapalon tertidur pulas. Saat itulah Syekh Siti Jenar adu argumen dengan Sabdapalon tentang Tuhan Syekh Siti Jenar dengan Tuhan Sabdapalon. Syekh Siti Jenar hendak mengajari Islam kepada Sabdapalon dan menunjukkan syariat Islam. Hingga Sabdapalon bertanya pada Syekh Siti Jenar, "Tuan, apakah Tuan mengetahui Tuhan Anda? Apakah Tuan sudah bertemu Tuhan Anda sehingga Tuan yakin Tuanlah yang paling benar dan ajaran Tuan paling suci? Karena Tuhan itu adalah Al-Haq atau kebenaran sejati." Siti Jenar bukannya menjawab, malah balik bertanya pada Sabdapalon, "Apa kamu juga sudah melihat Tuhan sampai kamu berani berkata seperti itu padaku?" Sabdapalon menjawab, "Ya,
saya mengetahui Tuhan saya dan saya bertemu Tuhan saya. Mendengar jawaban itu, Syekh Siti Jenar tak percaya begitu saja dan bertanya, bagaimana aku mempercayai Anda dan Tuhan Anda? Sabdo Palon menjawab, kalau Anda tidak percaya, coba tanyakan kepada Tuhan Anda. Jawab Sabdo Palon, baiklah, tunjukkan aku cara menemui Tuhanku agar aku mengetahuinya, kata Syekh Siti Jenar. Lalu Syekh Siti Jenar bertanya pada Sabdo Palon, apakah Anda sudah melihat keagungan Arsi? Sabdo Palon menjawab, sudah, bahkan aku melihat di atasnya Arsi masih ada yang lebih tinggi lagi kedudukannya. Siapa dia? Tanya Syekh Siti Jenar keheranan dan kebingungan. Sabdo Palon menjawab, Ingsun. Siapa Ingsun itu? Tanya Syekh Siti Jenar. Dialah sejatinya Tuhan, jawab Sabdo Palon dengan tenang. Siti Jenar semakin penasaran dan ingin membuktikan kebenaran ucapan Sabdo Palon. Sabdo Palon menanggapi dengan senyuman. Baiklah, karena Tuhan lebih mengutamakan sujud, ya Tuhan sujud saja, pasti bertemu Tuhan. Syekh Siti Jenar bertanya, berapa lama aku harus bersujud? Sabdo Palon menjawab, cukup sehari semalam Tuhan. Tapi sebelum melakukan sujud, Syekh Siti Jenar berkata, jika aku tidak bertemu Tuhan, maka kamu dan seluruh pengikutmu harus ikut ajaran Islam, kata Syekh Siti Jenar dengan nada sombong. Sabdo Palon menjawab iya dengan senyuman. Akhirnya Siti Jenar menuruti Sabdo Palon untuk bersujud agar bisa mengetahui Tuhannya. Mulailah Syekh Siti Jenar bersujud dimulai habis asar mendekati maghrib. Dalam sujudnya Syekh Siti Jenar sudah tidak ingat apa-apa lagi hingga akhirnya dia bersujud selama 7 hari 7 malam. Melihat hal itu, Sabdo Palon merasa prihatin dan segera membangunkan Syekh Siti Jenar. Sabdo Palon membangunkan Syekh Siti Jenar yang dalam posisi sujud didudukkan. Kemudian diberi wewangian di hidungnya agar Syekh Siti Jenar cepat kembali sadar. Wajah Syekh Siti Jenar pucat kebiruan karena peredaran darahnya tidak lancar, tapi tersumbat dalam kepala Syekh Siti Jenar akibat kelamaan bersujud. Setelah sadar, Sabdo Palon bertanya lagi, berapa lama Anda sudah bersujud Tuan Syekh? Sehari semalam, jawab Syekh Siti Jenar. Sabdo Palon tersenyum menjawab, Anda lupa, Anda sudah bersujud 7 hari 7 malam. Syekh Siti Jenar merasa kaget dan tak percaya, masa selama itu, kata Siti Jenar dalam hatinya. Sabdo Palon meyakinkan Siti Jenar dan berkata, Anda lihat bulan saja nanti. Anda datang ke sini hari Soma sore menjelang matahari tenggelam masuk malam Anggoro tanggal 7. Anda ingat itu, dan sekarang ini hari Soma lagi dan tanggal 14. Kemudian Sabdo Palon melanjutkan pertanyaannya, apakah dalam sujud Anda yang selama itu Anda sudah bisa bertemu Tuhan? Syekh Siti Jenar menjawab, tidak, aku tidak ingat apa-apa, bahkan aku tidak bertemu Tuhan. Makanya sesuai janji kamu harus ikut ajaran Islam, kata Syekh Siti Jenar. Nanti dulu, jangan gugup, kata Sabdo Palon. Dengan sujud Anda yang 7 hari 7 malam saja, Anda tidak bisa melihat Tuhan atau melihat kebenaran sejati.
Bagaimana dengan sujud yang cuma sebentar, kok Anda sudah merasa paling benar dan suci? Sekarang begini ya Tuan Syekh, Anda ikut denganku duduk semedi, toh di ajaranmu juga ada, cuma beda nama yaitu iktikaf. Kemudian Syekh Siti Jenar melakukan apa yang Sabdo Palon lakukan. Dengan izin Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Akarya Jagat, Syekh Siti Jenar dibawa terbang melintasi 7 semesta kehidupan. Dia ditunjukkan perjalanan jiwanya dari Al-Amarah, Al-Luamah, Al-Mulhamah, Al-Mutmainah, Al-Sufiyah, Al-Lubiyah, dan Al-Sir, di mana semua rahasia di atas rahasia dijabarkan. Dan pada akhirnya, Syekh Siti Jenar sampai pada Ajna, yaitu proses di mana manusia sudah tidak bisa apa-apa. Dia hanya mengikuti kehendak kodrat yang ada pada dirinya menuju Yang Maha Kuasa. Dia sudah tidak ingat siapa dirinya, tidak ada rupa, tidak ada rasa, yang ada hanyalah keazalian atau kebakaan. Sesuai kapasitasnya, Syekh Siti Jenar tergugah bangun, kedua matanya terbuka, dan tanpa sadar dia menangis sedih, takut, bahagia, haru, seperti anak kecil yang baru sadar dari mimpi buruknya. San Ali Ansar sadar betapa kecilnya pengetahuan yang selama ini dia agungkan, sampai-sampai menganggap orang lain kotor, kafir, dan masuk neraka. Dia menyadari bahwa dia telah sombong selama ini dengan pengetahuannya dan ilmunya, padahal di atas langit masih ada langit, dan masih ada langit-langit lain yang tiada pernah bertepi. Seiring waktu, Sabdo Palon pun selesai dan tersenyum menatap Syekh Siti Jenar yang masih tertunduk menangis karena bahagia, sedih, merasa salah, takut, penuh keharuan, dan sebagainya. Dengan suara paruh dan tubuh gemetaran, Syekh Siti Jenar berkata, "Tuan Sabdo Palon, tolong ajarkan saya dan bimbing saya agar selalu menjalani kebenaran sejati." Sabdo Palon menjawab, "Tidak perlu anakku, karena ajaran Anda juga benar, hanya saja janganlah Anda merasa paling benar. Tentunya ajaran lain dan orang lain pun bisa merasa ajarannya paling benar. Anda juga tahu anakku, bahwa yang maujud dan yang tertata ini adalah kebenaran dan keberadaan dari Tuhan. Pesanku, jangan Anda tinggalkan ajaran Anda ya anakku, karena itu juga benar." Syekh Siti Jenar mengangguk, Sabdo Palon pun tersenyum, kemudian mempersilahkan Syekh Siti Jenar untuk meminum air bening yang sudah dicampur dengan gula aren, yang rasanya beda jauh dengan kencing unta. Agar San Ali Ansar yang sudah tidak makan dan minum selama 7 hari 7 malam karena bersujud dan ditambah semedi selama setengah malam segera sehat. Setelah meminum air tersebut, Syekh Siti Jenar merasa pulih. Kemudian Siti Jenar memandang bulan tanggal 14 malam 15 di mana bulan purnama memancarkan cahaya yang sempurna. Siti Jenar merasa beruntung bisa bertemu dengan seseorang yang rendah hati mengajaknya berjalan dalam semesta hidup yang ada pada dirinya, sehingga bisa mengetahui semua nafsunya atau jiwanya.
dari Al-Amarah, Al-Luamah, Al-Mulhamah, Al-Mutmainah, Al-Sufiyah, Al-Lubiyah, Al-Sir, atau dalam Jawa, jiwa-jiwa itu disebut Manipura, Anahata, Adara, Wisudi, Ayana, Adista, dan Sahasraya. Mulai saat itulah San Ali Ansar tertarik dengan ajaran Sabdapalon dan meninggalkan ajaran yang dia banggakan, yang dia anggap paling benar dan paling suci. Tapi Sabdapalon melarang Sesiti Cenar meninggalkan ajarannya yang sudah dipelajari dari kecil, karena semua itu sama halnya dengan tidak menghargai orang yang telah mengajarinya berbagai pengetahuan. Hingga akhirnya ajaran Sesiti Cenar dipadukan dengan ajaran Sabdapalon, sehingga muncullah harmonisasi ajaran Jawa tapi Islam, ajaran Islam tapi Jawa, atau yang disebut Islam Kecawen atau Kecawen Islam, yang pada akhirnya jadi cikal bakal kelahiran ajaran Kecawen. Kalau ajaran orang Jawa sendiri adalah ajaran ketiadaan, atau memahami makna ketiadaan atau ada makna. Tapi bukan kitab ada makna yang berisi pitungan, walau namanya sama ada makna. Intinya, jika manusia sudah mencapai titik kesejatian, dia akan sanggup melihat semua bentuk kebenaran dalam semua ajaran.